Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi waddin. Sadatil ulama al muhtaramin, para asatid, para tokoh masyarakat, pengurus NU Muslimat Fatayat Ansor yang saya hormati, para pejabat pemerintah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah saya bisa silatul arham dengan masyarakat apa? Mudah-mudahan silaturahim kula mriki membawa barokah untuk kita semuanya. Panjenengan ngindongakaken kula, kula ngindongakaken panjenengan. Muga-muga panjang umur, waras sehat wal afiat ala barakatillah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan mubarakan. Wa tawwil umrana fi ta'atika wa birrik wa adkhilna ma'an zumratis salihin wa ja'alan ibadika salihin. Mudah-mudahan kita semakin sehat, diberi rezeki yang halal yang banyak, yang barokah, dan diberi kemudahan ngelakoni amal soleh. Kaligane ngelakoni amal soleh gampang, kaligane ora abot, ora males, ora berat. Bapak sekalian, saya senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu di sini, masih rajin mengadakan majlis ta'lim, pengajian mau'idzah hasanah. Ini perlu, penting sekali untuk memperkuat iman dan Islam kita. Gimana? Iman dan Islam kita tidak boleh berkurang, tidak boleh tipis, tapi semakin tebal semakin kuat. Iman kita harus diperkuat dengan hujah, dengan dalil. Ajamu melu-melu, karena bapak orang Islam, kita orang Islam. Kita mengapa memilih agama Islam? Karena agama Islam agama yang paling sempurna. Akidahnya jelas, syariatnya jelas, muamalah jelas. Ada agama muamalnya bagus, akhlaknya bagus, tapi akidahnya enggak jelas. Yang sewu ngomong ilmiah duduk ngomong ngenyek duduk. Agama Buddha Tuhannya enggak jelas, Tuhannya arahnya siapa, Tuhannya mbuh, tapi akhlaknya bagus, kelakuannya bagus, ajaran kelakuannya bagus. Ana maning sing teologinya benar tapi akhlaknya morat marit, Yahudi. Wong Yahudi pangeran Gusti Allah siji, nabi-nabi Musa, kitab Taurat bener ku, tapi akhlaknya tukang mateni wong, tukang zina, tukang gawe pabrik senjata supaya terjadi peperangan. Akhlaknya orang Yahudi terkenal morat marit. Bahkan dalam kitab, dalam Quran surat Baqarah dari awal sampai hampir separuh itu menerangkan akhlak yang Yahudi sing hancur dan rusak. Nah, agama Islam akidahnya jelas, syariatnya ibadahnya jelas. Wong Kristen takonana sampai nih sembahyang koyoki nang gereja ki, iki bener-bener ajaran Nabi Isa bukan? Apa bener dulu Yesus sembahyang kayak kian? Jabe ragu, pasti ragu jabe. Kita orang Islam takoni,
apakah sholat kita ini persis kayak sholatnya Kanjeng Nabi? Iya, iya, yakin. Kanjeng Nabi sholatnya kau yang ini, sahabatnya Kanjeng Nabi kau yang ini. Maten ye, jadi agama Islam, agama yang sempurna, dijaga oleh Allah dari kehancuran, dari penyimpangan, dari kerusakan. Akidahnya benar, syariatnya jelas, akhlaknya mengajar akhlak yang mulia. Tinggal weh akhlaknya bagus boten. Islam itu bagus, Islamnya manusianya bagus apa enggak, lah itu bagus boten. Alhamdulillah, coba deleng ya, bagus deleng 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 coba. Ulang ngalami lungan Australia tahun 2011 karo bojo kulo setengah bulan terakhir, besok mau pulang tuku oleh-oleh toko kecil-kecil ya, anduk, kaos, kenang-kenangan lah, oli rong kardus bawan hotel, beresin maghrib dong. HP kulo hilang, HP saya enggak ada. Saya cari yang kasur tekolak-kolak pojok-pojok langka. Ya uslah, hilang ya uslah. Cuci bareng Jakarta tuku maning. Jam setengah sepuluh bengi, Arturu ana wong ngetok pintu. Terbuka petugas hotel karo ana wong gawa HP-ne kulo. Ngomongnya, ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan ning Primen, kira-kira Primen warna akhlak, arena akhlak, arena ak agamanya bener, Islam KB, ahli sunnah jamaah KB bener ku, sholat lima waktu KB, ahli ngaji, maca Quran, istighosah, tinggal akhlaknya. Pernah juga saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam dari Jakarta, Jakarta Dubai, Aljazair, Tembakto, rombongan Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, 6 ormas. Saya yang mimpin, saya yang dari ketua NU. Di sana di kota Tembakto, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya, tutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman rumah, kuncinya masih gantung. Kira-kira nangkene sepeda motor tinggal yang latar, kuncinya masih gantung, Primen. Padahal bagus atau blesak, terpuji atau tidak terpuji, tergantung akhlaknya. Wong arep rene beritakon agamanya apa? Isine arep marani ndi? Wonge bagus beli, sopan beli, aman ora? Jabe, aman. Wonge bagus kabeh. Isine ngalami merana apa dompet ketinggalan ning masjid, ning musala, rong dina utuh, rang cukup. Weh, terkenal wong bagus-bagus, jujur-jujur. Aja suwalike, aja suwalike, arpan bisa ben? Duh, hati-hati, maling kabeh, saumpama, saumpama, maling kabeh. Uang arbrede kok orang takon agamanya opo, tapi aman apa tidak? Kau isu ngalami mana? Sholat di masjid sepatu hilang, ngalami mana maning? Anak mana uang mana, dolar mana, sepeda motor hilang tinggal ning Alfamart, belanja 10 menit sepeda motor hilang, terkenal aja sampai kaya ngoten nggih. Berarti niku menjatuhkan nama baik kita. Orang mau kesini tidak tanya agamanya apa, ahli sunnah madhabnya apa, ahli sunnah apa bukan, enggak, aman apa tidak. Wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Manusia itu martabat tergantung akhlaknya.
akhlaknya baik, martabatnya dipuji orang, disenangi orang. Akhlaknya jelek walaupun agamanya benar, tidak disenangi orang. Contoh negara Afghanistan, kurung betul negaranya kun, kurung betul namanya negara kun, terdiri dari 7 suku. Indonesia itu apa tangan tuh seluruh suku ya? 7 suku. Agamanya 100% Muslim. Wong si jiwa Kristen ora ono. Si jiwa wong ora Muslim gak ono. Muslim kabeh. Tapi perang wis 40 tahun, perang saudara. Saling paten-patenan, bom-boman. Bom ledak di jalan, di toko, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid sembahyang Jumat bom ledak, mati 800. Lagi Maulid Nabi ramai kayakin di bom, mati puluhan. Agamanya Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah 97%, yang 3% Syiah. Tapi perang saudara, akhlaknya hancur. Sesama Islam, sesama Ahli Sunnah, sesama warga negara Afghanistan saling bom, saling ngebom, saling membunuh-bunuh. Dan panjenengan pengen dalam mereka mboten? Pengen dalam mereka? Ayo jalan-jalan merang ya. Mboten pengen. Suang-suri pun negara Jepang. Jepang agamanya enggak jelas. Islam dudu, Kristen dudu, Hindu dudu, Buddha sanes. Agamanya namanya Shinto. Tapi di Jepang gak ada copet, gak ada penodong, gak ada perampok, gak ada orang melanggar hukum, pejabat gak ada yang korupsi, bersih tertib. Di kota Tokyo tidak ada polisi ngatur mobil, supir mobil tertib dewek-dewek, gak ada yang melanggar. Pejabat tidak ada yang korupsi, bukan takut neraka. Dulu takut neraka, orang ngerti neraka orang Jepang. Isin, lamun korupsi ketahuan isun-isin, istri is malu, anak malu, mantu malu, sedulur kabeh malu. Isin mboten? Wong Indonesia korupsi duwe isin ora ya? Itu namanya akhlak. Namanya apa? Kanjeng Nabi sendiri bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Kanjeng Nabi kiambek dipuji karo Gusti Allah. Dudu pintere, dudu gantenge, dudu suksese, dudu. Tidak ada Al-Qur'an muji Kanjeng Nabi Muhammad ganteng, Muhammad sukses, Muhammad apa? Pinter boten. Tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau manusia yang berakhlak mulia. Waktu Kanjeng Nabi tahun 8 Hijriah masuk kota Mekah dengan diikuti pengikut 12.000. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah umpet-umpetan, sembunyi di gua dulu 3 hari, dengan rasa takut lari ke Madinah hijrah. Tapi sekarang datang ke Mekah pengikutnya 12.000. Orang Mekah ketakutan melihat umat Islam 12.000. Pasti Muhammad mau balas dendam. Pasti Mekah besok berdarah-darah. Karena dulu ngerasa sahabat Kanjeng Nabi sing mati dipateni dengan wong Quraisy, Subayyah suaminya Yasir pateni, sing disiksa soal Bilal, sahabat Suhaib Ar-Rumi disiksa, sampai mati belit disiksa. Kanjeng Nabi ambek dibandemi karo watu nggih sampai kakinya berdarah-darah. Wong Mekah ngerasa salah. Wis Muhammad teka bakal balas dendam. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah waktu itu pagi-pagi dengan mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Marhamah, silaturahim. Ayo kita perkuat seduluran.
tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Saged panjenengan, saged niru, saged jawab, saged niru. Wong sing ngapusi nipu 5 juta saya maafkan, saged. Wong sing gawe mlayu sepeda motor saya maafkan, saged. Bareng Kanjeng Nabi memaafkan kaya kun, orang Mekah keluar semua dari rumah nyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim, demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Masuk Islam semua, masya Allah, masuk Islam semua, dipuji karena Gusti Allah. Nyuwun, mohon maaf, saya di medsos yang muji saya banyak, yang nyaci maki saya juga banyak, tapi yang muji tidak bikin saya sombong, tidak menyebabkan saya bangga, yang nyaci maki tidak membuat saya takut, minder. Kenapa? Karena yang muji dan mencaci maki pada karo kulo sami, doyan iwak asin sambel terasi melayu nang wesa gerus wareng. Pada beli. Panjenengan ngger dilem ning wong aja bangga, aja sombong dilem. Kadhe sing lem sabar bae. Atau ya sampe dinyak, dihina ning wong aja minder. Aja kecil hati. Kadhe sing nyaci bagi pada bae doyan iwak asin sambal terasi anggar suarang melayu ning wese. Bareng Kanjeng Nabi sing muji Gusti Allah, masya Allah, yang muji Gusti Allah. Kalau Kanjeng Nabi fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf Muhammad, maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Seandainya kamu Muhammad sombong, kasar, go pentung, sweeping takbir, dan fadzu min hawlik, orang Mekah akan lari dari kamu, gak akan masuk Islam. Apa itu Islam-Islaman? Galak kayak pun teroris, radikal, ekstrim, gak usah masuk Islam. Tapi karena kamu ramah, pemaaf, santun, orang Mekah 100% orang Mekah masuk Islam. Ikut dakwah yang benar seperti itu. Nah, demikianlah dakwahnya para wali songo mengislamkan masyarakat Nusantara ini bil hikmah wal mau'idotil hasanah, dengan penuh kebijakan, kearifan para wali songo. Ana wong sesajen takoni, apa iki sesajen kiai? Untuk apa? Ngusir roh jahat tuyul di demis melayu sing omah kula lah aja mari dari kiai ne sampean kan rada mapan, rada cukup lah nyembre wedhus siji masak beras 20 kilo nurut wis dadi 40 piring sega, 40 mangkok lauk daging. Kiai sudah siap 40, ditaruh pojok mana kiai? Taruh pojok mana? Dari kiai ne bukan ditaruh di pojok, dipangan. Tetangga diundang, tak batur-batur, terutama fakir miskin terutama diundang. Saat durunge mangan, jaluk karo Gusti Allah, karo pangeran. Jaluk apa? Supaya ente selamat, bojomu selamat, anakmu selamat, kekayaanmu selamat, uripmu selamat, matimu. Maka ara jenenge dudu sesajen tapi selametan. Oh, cara kiai
dakwah. Waktu sesajen ditendang sikil, musyrik, bid'ah, boten-boten. Caranya kayak gitu caranya. Begitu pula wong Jawa dulu sebelum Islam, wong cilik kayak kita-kita nih, kayak kita-kita. Tidak boleh ngomong ingsun. Ingsun aku. Enggak boleh. Ingsun raja, ingsun ingsun. Kita-kita ta kaulo alit. Ana. Wong cilik, budak kecil. Para ulama tekan ngajari kita-kitaan usolli fardhadh dhuhri, niat ingsun salat duhur, nawaitul wudhu'a, niat ingsun ambil air wudhu. Wong Jawa kaget, seumur-umur bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam sampai kiamat kurang rong dina dia bakal ngomong ingsun. Caranya dakwah seperti itu, paham boten? Manjing masjid sikile kudu bersih, sandal kudu dilepas, sepatu dilepas. Biasanya zaman sekitar tulisannya lepas sepatu, batas suci. Ini ya, begini boten? Ini ngarepe lawang masjid ana air kah? Air banyu. Wong manjing masjid, manjing musola, gelem ora gelem, sikile nyemplung banyu. Zaman sekitar masih ana boten? Masih ana beli sebagian nonton ya, yang ngarepe lawang ada banyunya kah? Gelem ora gelem sandalnya copot, sandalnya caranya kiai-kiai itu dakwah bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hasan, dan kalau dibutuhkan diskusi, ayo kita diskusi dengan baik, dengan bermartabat, dengan keren, tidak boleh mencaci maki. Jangankan sesama Islam pak, karo wong Kristen, wong sing dudu wong Islam, tidak boleh mencaci maki. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillah fayasubbullah adwan biwairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Wala tasubbul ladzina min dunillah, aja mencaci maki, menghina orang yang tidak menyembah Allah. Wong sing mbli nyembah Gusti Allah aja dicaci maki aja. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, kan setiap kelompok, setiap umat punya kebanggaannya masing-masing. Wong Kristen duwe kebanggaannya masing-masing, wong Islam duwe kebanggaannya dhewe, wong Hindu duwe kebanggaan, wong Buddha duwe kebanggaan. Aja saling mencaci maki. Dakwah harus dakwah, tapi dengan cara yang berakhlak. Paham boten? Nah, ini perlu saya bicara akhlak ini karena kerusakan akhlak yang luar biasa gara-gara iPhone. Gara-gara ini. Sampean deleng YouTube ceramah kula ya wonten kathah, mboten wonten kathah. Ceramah Gus Bahak ya kathah. Ceramah Habib Lutfi ya kata, tapi bar ceramah kulo ono iklan obat kuat. Obat kuat saya apa-apa, obat kan jeraman apa, tapi gambare haram didelok, haram dilihat gambarnya. Iklannya obat kuat tuh loh, gambarnya haram. Lamun sampean deleng gambar wong zina dari saksi bahkan yang akhirat. Sampean deleng gambar wong zina film blue putnya akan jadi saksi ya men, saksi wong zina orang jadi saksi ya men, aja deleng obat kuatnya men, deleng wis obat kuat segarnya semennya arah nikin pesen wis orang yang deleng gambarnya, paham betul ya ini ke akibat ini. Belum lagi kebebasan teologi, kebebasan keyakinan, meragukan agama Islam, bahkan bukan agama Islam, agama apapun diragukan oleh kelompok yang namanya sekuler. Agama enggak ada perlunya. Lagi enak-enakin dulu duit sembahyang. Mandeg. Lagi ngitung duit kan? Azan berhenti kan? Berarti produksi enggak itu, produktif enggak itu. Enggak katanya. Membikin kita mundur. Apa man puasa? Berikut ngangkat kardus, berikut ngangkat karung, puasa. Lagi ngitung duit, lagi transaksi anyang-anyangan, lere di situ sembahyang. Belum lagi pengajian berapa jam di sini, rugi berapa ini kalau ditukar duit. Jadi orang yang materialis sekularis,
insya Allah panjenengan boten wonten nggih. Begitu begitu pula di sini ada apa? Radikalisme. Suwalike liberal, radikal. Barang siapa mendirikan negara bukan negara Islam, maka itu negara tauhid, kafir. Nah, NU mendukung negara Pancasila, berarti NU juga tauhid, kafir. Hal darahnya boleh dibunuh. Radikal wong teroris. Kita ini kafir semua. Kita ini kafir karena kita mendukung Pancasila. Menerima negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, kafir. Eh, Pak. Kita di sini walaupun bukan negara Islam mempunyai kebebasan bikin masjid, bikin musola, bikin madrasah, bikin pesantren. Dipersulit mboten? Mboten. Sampean Saudi, sampean gawe madrasah, pesantren, sampean cret enggak akan bisa. Ki kumpul-kumpul kayak gini, ki ini Saudi beroleh, orang oleh ki. Tenang, kulon. Kulon Timur Tengah, di negara Arab, 13 tahun percaya karo kulon lah. Ningkana beri gampang harus mengadakan pertemuan. Apa maning sampai malam-malam tim pertemuan orang 1000, enggak boleh. Ikita, Istighota, Salawatan, Habib Syekh, Lutfi, puluhan ribu kumpul, boleh-boleh saja. Bangun masjid, bangun madrasah, boleh-boleh saja. Mari kita syukuri. Kita syukuri negara kita sudah fi amnin wa aman, wastiqrar wal itmi'nan. Afghanistan 40 tahun perang saudara. Irak perang terus, Suriah perang terus. Antar semua Suriah ada Al-Qaeda, ada Wahabi, Jabhatun Nusrah, ada Alawiyin. Waduh, macam-macam. Yaman, Al-Houthi, Somali bubar, negara bubar Somali itu. Libya, alhamdulillah Indonesia fi amnin wa aman. Pemilu kemarin ya panas, pemilu ya panas, ada 01, 02, 03, tapi bar ya bar selesai ya wis. Nih namanya orang Indonesia paham berdemokrasi, mengerti berdemokrasi dengan tetap menjunjung persatuan kesatuan satu bangsa, satu warga negara Indonesia. Oleh karena itu monggo panjenengan putrane dipesantrenkan. Betul mana potong pesantren sekolah SD, SMP, SMA, cari pesantren yang ada sekolahnya SMP, SMA. Jangan tidak dipesantrenkan. Mana yang betul percaya, yang betul percaya, silakan. Panjenengan dua anak loro, siji nang pesantren, siji orang pesantren. Ayo, hasilnya kayak apa kok deleng? Deleng hasilnya kayak apa? Paham betul, paham betul. Di pesantren ada diajarkan manhajut ta'lim, metode ilmu pengetahuan. Jadi orang pinter pesantren, pinter agama, tafsir, hadis, fakih, usul fakih, ilmu kalam, tarikh di pesantren adanya. Di luar pesantren ada dangkal banget, khutbah jua maca. Keluar di pesantren ada khutbah maca. Dari kiai itu beliau, agar kiai khutbah maca jadi gumaning. Agar kiai keluar dari boyo, keluar dari kempek, khutbah maca jadi gumaning. Paham, paham betul? Masjid aja diwai buku khutbah, buang. Ngundang kiai maca berjanji aja disediani bukunya aja. Angger rapal masih maca aja diamplopin. Kiai harus hafal berjanji. So, berjanji itu milik kita. Dekene kita, miliknya kita. Kalau bukan kita yang hafal, apa Muhammadiyah suruh hafal, Wahabi suruh hafal. Berjanji milik kita, kita harus hafal. Paham betul? Nah, kiai harus hafal berjanji. Deba, simtu duror, burdah. Itu khutbah nikah, talqin yang kuburan, khutbah gerhana, khutbah Jumat, apal-apalan. Ari khutbah maca SAG arane. Apa? S sarjana alam gaib.
keluar dari boyo masa kudai maca buang ke... paham betul? Paham betul? Nah, panjenengan juga anak nang pesantren insyaallah pinter kan, di pesantren ada manhajut ta'lim, diajari ilmu yang tenanan, sungguh-sungguh mendalam, orang kurukur, orang membele-bele, orang cetek itu apa? Jangan orang mengajar sekilas-sekilas betul-betul mendalam, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qorib, diajar korke tenanan, ya Allah. Nomor dua, di pesantren ada manhajut tadris, mengamalkan ilmunya, ilmunya diamalkan. Ayo sholat berjamaah lima waktu, santri berjamaah disiplin, kiainya bareng disiplin. Ayo puasa Senin Kemis, kiainya puasa Senin Kemis, santri puasa Senin Kemis. Hormat orang tua, hormat guru, hormat kiai, diajarkan di pesantren. Di sekolah diajarkan gak itu? Diajarkan gak itu? Dan dipantau oleh kiainya, diawasi 24 jam. Anak bocah sing adabe kurang bagus, dinasehatin, didongakakan. Masya Allah, kiai itu di pesantren. Namanya manhajut tadris, tidak hanya pinter tapi diamalkan ilmunya. Saiki wong akeh sing korupsi pejabat, wong pinter apa wong goblok? Pinter tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jaksa bisa disuap, hakim bisa disuap, polisi bisa disuap, pejabat korupsi. Biyen waktu yang korupsi Setia Novanto ketua Golkar 2,5 triliun, kalau kaget, masya Allah, 2,5 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 1 miliar, 1 miliar, 1 juta, 1 juta, 1 ewu. Diungkuli Kementerian Kominfo 8 triliun. Bener nggak gawe tower? Gawe apa tower? Apa tower? Tower pemancar itu orang digawe, duitnya dikorupsi 8 triliun. Masih diungkuli Darmadi korupsi 70 triliun. Kaget maning kulo, kaget maning, masya Allah. Masih diungkuli maning, jam sekian gini lagi diproses korupsi tambang timah 300 triliun. Duduk telungatus miliar, masya Allah. Bu, negara kayak jadi apa gitu? Apa sebabnya? Akhlaknya rusak. Pinter tapi akhlaknya rusak. Paham betul? Wong bodoh nyolong sendal di masjid. Wong pinter pabrik sandal itu nyolong duduk sandal itu. Wong bodoh nyolong ayam 5, wong pinter peternakan ayam dicolong. Wong bodoh jorok tanah tetangga diambil semeter, meter lah patoknya digeser, gimana? Wong bodoh nakal, wong pinter ribuan hektar bisa disulap, dimiliki. Masya Allah. Mudah-mudahan masyarakat apa tetap berakhlakul karimah. Mudah-mudahan. Ini yang paling penting, monggo dipesantrenkan. Di pesantren juga ada namanya manhajut ta'dib, pendidikan adab, sopan santun dengan orang tua hormat, dengan sedulur tua hormat, dengan enggak usah sedulur lah, siapapun orang tua di desanya dihormatin, kiai hormat, dengan kiai hormat, dengan ustadz hormat. Di luar pesantren tidak ada pendidikan seperti itu. Itu namanya takdib, beradab. Di pesantren ada manhajut tarbiyah, pendidikan ruhani. Santri artinya bening, artinya bersih. Aja takabur dari kayaknya, aja sombong, aja hasud dengki, aja iri hikad, aja dendam, aja ujub, pak ngaku paling bener dewek, aja ananiyah, egois kudu menang dewek, aja sum'ah
aja pengen jadi terkenal, pengen jadi wong terkenal. Aja adawah permusuhan, aja bagdo kebencian. Coba kiai ini ngajari pun, anda boleh di sekolah diajarkan betul. Ati, masalah ati, masalah ati. Aja sombong, buang rasa takabur. Wes, sombongnya hilang, teka, tawadu, rendah. Aja hikat, aja hasud, dengki iri, diisi dengan ridho dan syukur. Aja ananiyah, aja egois, aja karpet menang dewek, diisi dengan ta'awun albirri wa taqwa, bareng-bareng gotong royong. Paham betul, paham betul. Aja ujub, aja pengen di alam terus, paling-paling hebat dewek. Ayo diisi dengan sabar, tawakal, ridho dan syukur. Ini ku ajaran datang ke pesantren manhajut tarbiyah. Nah, di masyarakat sini karena bukan pesantren, ayo kita pelihara akhlaknya masyarakat dengan tarbiyah ruhaniyah, melanggengkan malam Jumat baca berjanji. Baca benten berjanji malam Jumat. Baca benten. Akekah, baca benten. Omai jadi anyar, baca berjanji. Menaik pangkat, pangkatnya munggah, anaknya lulus, baca berjanji. Dalam rangka kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur burdah. Burdah itu ana wong arane Syekh Muhammad Al-Busiri, wong Iskandaria Mesir. Sakit sewulan, stroke, lumpuh. Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Banyak sering ketemu Kanjeng Nabi ngimpi. Boten. Bu, nate Bu. Yang ngimpi gedruwo. Kuntilanak, kuntilanak. Ya Rasulullah, saya sakit satu bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan ngarang gawe syair qasidah yang isinya tujuannya memuji-muji panjenengan. Ya silahkan, kata Rasul, silahkan. Wis gawenan wis. Seminggu ngimpi ketemu maning. Sudah selesai Rasulullah. Dok, dibaca. Saya ingin dengar kata Rasulullah. Dibaca. Setelah saya baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengarkan syair itu. Wa masahaja sadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya betul. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatin bidami amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulmai min idhami fama li aynaika in kultakfu fahamata wa ma li qalbika in kultastafik yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu mabayna munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala tolali wala arif tali dikebani wal'al. Wah, sampai lawan apal pak, insyaallah uripe tenang. Dua anak randa cepat laris. Dua anak randa berpayu-payu rapal burdah wes tabangel. Artinya apa artinya? Amin tadakuri jin bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis, nangis terus? Tiada henti-hentinya sampai air mata bercampur darah. Kamu nangis terus, tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah kamu lagi kangen, rindu pada seorang gadis perempuan di desa di Salam? Atau karena engkau menangis ingat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu nangis terus sampai kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta.
Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arroqoni walhubbu ya'taridu ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udri ma'dirotan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, memang benar, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku jadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti akan memaklumi. Siapa sih? Yang lagi kamu rindukan siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Taqolaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyun al-Amirun Nahi fala ahadu Abarra fi qawlila min huwa la na'ami huwal habibul ladhi i'atuhu li kulli hawlim minal awali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabihab lin wairi munfasimi. Yang sedang kutangisi kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Al-Busiri rindu kanjeng Nabi sampai nangis bercampur darah. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Al-Mulki wa Alamil Malakut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita yang bisa menolong kita ketika kita dalam keadaan kesulitan, menghadapi kesusahan, kesulitan, syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Percaya mboten? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Quran ini, Quran ini. Wong sing ake dosane, kaya kula contohe. Wong sing ake dosane datang ke Kanjeng Nabi Madinah, istighfar di depannya Rasulullah. Ya Allah, kula nyuwun pangapunten ya Allah, dosane kathah ning ngarepane Kanjeng Nabi. Tur Kanjeng Nabi e melu njalukaken pangapura. Rasul ikut mendukung, ikut memintakan maghfirah. Lawajadullah, niki lamnya namanya lam taukid. Lawajadullah, pasti, pasti Allah ngapura dosa de wong iku. Panjenengan umroh, jar teng Madinah Kanjeng Nabi, istighfar. Eh, sani Kanjeng Nabi istighfar. Lan Kanjeng Nabi melu dukung, melu ngrewangi. Melu ngrewangi supaya wong iki diapura dosane, pasti panjenengan diapura dosane. Quran niku, janji Quran niku. La wajadullahu tawwabar rahim. Berarti Kanjeng Nabi mempunyai hak otorita. Hak otorita membantu atau menolong siapapun yang dia kehendaki agar dosanya diampuni oleh Allah. Itu jaminan dari Gusti Allah. Paham boten? Nah. Siapa itu Kanjeng Nabi, siapa itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidro bin Ismail bin Ibrahim bin Taroh bin Azar bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Idris bin Hormus
bin Mihlail bin Kinan bin Anus bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Adam. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Mbuh. Ayo bapak sampean sing sepuh nomor 10 sampean nomor 10. Mbuh. Wis beli jelas. Kanjeng Nabi leluhure jelas. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad sedurunge menciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipaken ning tulang rusuke Nabi Adam. Terus mengalir pada putrane sampai Syekh Abdul Muthalib mukanya terang benderang, pindah ke Syekh Abdullah mukanya terang benderang, pindah ke rahimnya Siti Aminah, lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri ghurrihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibni Abdullah atirillahumma qabrahul karim. Nur Muhammad mengalir dari sejak Nabi Adam sampai ke kakaknya Abdul Muthalib, jabini Abdul Muthalib, apa mukanya muka atau batuk lah jawab Abdul Muthalib, pindah ke Syekh Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah Nur Muhammad. Maka fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Kanjeng lahir seperti bulan purnama mencorong bersinar. Abu Lahab sing kadoan, Abu Lahab agak jauh melihat rumahnya Aminah padang. Ada apa ya? Rumah si Aminah kok padang? Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi. Sedulur bapaknya tapi lain ibu. Jadi sedulur masih tunggal bapak. Anak apa ya? Rumah Aminah kok padang? Penyuruh budaknya namanya Suwaibah. Namanya siapa? Suwaibah. Suwaibah, delengan rumah Aminah napa sih kok padang? Suwaibah pergi, enggak lama pulang kembali. Ammi majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang bawa sinar terang benderang. Sudah kasih nama Muhammad. Itu Abu Lahab gembira, Pak. Senang menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad. Pada Abu Lahab kafir. Sudah dinas karo Quran tabat yada Abi Lahabim watab saslana urdata Lahab berbun rokok. Tapi mangket tengah akhirat setiap hari Senin dinintas. Sasar buke mana? Selasa jemburnya mana? Sasar buk kemis Jumat Sabtu Ahad Senin dintas. Selasa jemburnya mana? Selawase selama-lamanya seperti itu. Senin dintas, Selasa jubune maneh. Ya Allah, idza kana hadza kafiran jaa adamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Sudah jelas Abu Lahab bakal masuk neraka jahim. Tabat yada bil tab, tapi ata anna fil mitsnain daiman selamanya setiap hari Senin yukhaffafu anhu al'adzab dintas neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdilladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa orang yang setiap malam Jumat seumur-umurnya sepanjang umurnya baca maulid Nabi, pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing percaya pasti dapat syafaat, sing orang percaya pasti tidak dapat syafaat. Kalau betul maksud
percaya monggo mboten-mboten napa-napa, tapi sing percaya pasti min ahli syafaatir rasulillah, sing ora percaya pasti mahrumun anha, tidak akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Ya Allah. Monggo sering baca berjanji, baca selawat di alam raka, membangun ruhani kita. Moga-moga dengan baca berjanji, takabur hilang, sombong hilang, bersih hati nek, dengki hasud, benci karo wong, permusuhan hilang. Paham betul? Diisi karo sabar, tawakal, ridho, bersyukur. Kalau sudah itu menjadi pelan-pelan, orang sekaligus jadi orang. Terus diopeni atine ridho, syukur, tawakal, suwe-suwe bakal Allah maringi nurun mubasyir, cahaya langsung dari Allah. Contoh Gus Dur, contoh aja dua-duis. Gus Dur waktu itu baru dioperasi sarafnya, kepalanya dioperasi kepalanya. Dah, istirahat di kamar itu ada 5 orang. Saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu waktu itu, terus Menteri Koperasi Cakrawardhaya. Kita ngomong pelan-pelan, ngomong ini Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur duduk ngomongnya ten, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget, kaget. Gus Dur konslet ini udah, konslet ini. Orang waras Gus Dur. Ternyata jadi presiden. Sing ngandani sopo? Sopo sing ngandani? Kiai, ustaz. Enggak. Langsung dari Gusti. Wes. Suatu ketika jogging apa? Olahraga mlaku-mlaku esok. Setengah sanga mampir ngiri aku loh. Kurang lumayan kan namun 100 meter. Mampir minta air putih. Istirahat, asu saya buka, saya kasih roti, roti tawar, didahar, turu ngorok malah. 20 menit ana saksine santri kula wonten nanggone kali kula. Tiba-tiba tangi Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Bener, saya waktu muktamar NU di Makassar tahun 2010 umur saya 56. Masya Allah. Jari sabung suruh jari sabung. Ana sing ngandani ta? Seminar. Seminar di Pustaka Nasional judulnya mengenang jasa Jenderal Simatupang. Sing narasumber wong papat, loro Katolik, loro Islam. Sing Katolik Yakub Utomo sing duwe koran Kompas karo Romo Muji, orang Katolik. Sing Islam Pak Rudini, Jenderal Rudini karo Gus Dur sing Islam. Loro-loro lah. Gus Dur teka terlambat. Kali kula duduk di bawah, belum naik ke panggung, duduk di bawah. Tidur ngorok berkeringat malah waktu disebut terakhir dipersilahkan bicara kula nangekaken saya mau ngat Gus panjenengan Gus naik omongane wong telu dikomentari kabeh tadi Pak Rudini bilang begini tadi Pak Romo Muji bilang begini tadi aku Utomo ngomong begini yang setuju yang dikatakan setuju yang gak setuju yang bilang saya gak setuju siapa usingan Dani turu ngorok sare kemeringet malah. Masya Allah yuk namanya nurun mubasyir yakdifuhullah ala qalbi man yasha. Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir Amir Mu'minin, sungai Nil surut airnya, airnya gak datang surut. Dulu sebelum agama Islam kalau sungai Nil surut berarti minta wadal, minta tumbal. Gadis cantik dikasih perhiasan emas lengkap, gelang kalung alih-alih dan sebagainya dibuang ke sungai, airnya datang, nanti perempuan itu ditelan oleh air. Sekarang bagaimana khalifah sudah Islam? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen kepada saudara sungai Nil. Sungai dicuratin, kali disurati kepada saudara sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah karena kami butuh airmu. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, enggak usah ngalir, kami enggak butuh airmu.
ini dilempar sana ya, dilempar bawa ke Mesir ya, dibawa ke Mesir, dilempar, datang airnya sampai sekarang nggak pernah habis airnya. Namanya karomahnya Sayyidina Umar. Mugo-mugo teng desa apa namanya masih ada kiai yang mempunyai hikmah ilahiyah. Mudah-mudahan insya Allah wonten niku jimat desanya bisa tenang tentrem, bisa memberikan petunjuk hidayah dan kita semuanya menuju jalan yang benar, ibtigho amardotillah. Kita cari duit yang halal, rezeki yang halal, beriman, bertakwa, beribadah, anaknya mondok kabeh, omay rong tingkat kabeh, mobilnya Innova kabeh. Pengen buten sejahtera semua, akur, rukun, solid, aja tukaran, gih, rokan tukaran buten gih, aja tukaran, kudu tukarnya telung dina lah, paling akeh, paling suwe, aja lewat sing telung dina, kudu tegang, cekap semantan mawon, bumi wonten manfaatipun, mudah-mudahan silaturahim saya ini ada manfaatnya. Nyuwun pangapunten, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyatsal Mustaghitin. Aghithna wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard antuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa antahfadhna wa iyyahum min hamil gham wal marad saqam wal balaya wal mihan wal fitan wad'allahum farajan wa makhraja ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalikan haram wa bi ta'atika an masad qadika amman siwa ya wasal maghfirah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi amlana bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada aqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma'anitum harisun alaihim fa in tawallaw fa hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sallallahu sayyidina muhammadin nabil ummi sallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.